guys, balik lagi sama aku, si Coet Kaken Prayoga. Hari ini aku bakal makan, seperti biasa aku selalu makan dan makan. Dia makan aku. Jadi aku tuh gak bakalan makan yang aneh-aneh dulu. Sekarang aku pengen istirahatin perut aku karena kemarin ada insiden. Jadi kemarin tuh ada kejadian aku tuh, aduh. Pokoknya GERD aku tuh kambuh, jadi ya aku mau istirahatin dengan makan makanan yang pedes. Mungkin next, di next video aku bakal makan yang pedes lagi. Sekarang aku bakal makan, ini adalah masakan kakak ipar aku. Woo! Ini tuh home cooking, masakan rumahan tuh. Hari ini menunya tuh ada, dan aku di sini tuh nebeng makan. Jadi aku lagi gak makan di rumah, aku pengen makan di sini. Ini tuh ada tempe yang dicampur pakai kacang, terus dicampur pakai bakso nih. Ini baksonya, ini tempenya, dan ini kacangnya. Terus ini di sini juga ada goreng ayam. Terus aku pakein saus sedikit biar ada sensasi rasa pedesnya, karena aku tuh pencinta banget yang namanya makanan pedes. Aku tuh suka banget sama yang pedes-pedes gitu loh. Dan di sini aku udah sediain timun sama kerupuk biar tambah nikmat makannya. Oke. Kita guys, jangan lama-lama tuh, aku bakal makan. Ini bismillahirrahmanirrahim, aku bakal cobain gimana masakan kakak ipar aku. Kita cobain dulu goreng ayamnya. Menurut aku, ini goreng ayamnya enak. Bumbunya berasa, cuma rada keasinan. Gak tahu untuk masakannya ya. Aduh, ini masih panas semua. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, panas guys. Aduh, panas. Bentar ya. Enak. Ya, seperti pada umumnya lah, masak-masakan rumahan. Sekarang aku bakal cocolin si, apa namanya tuh, ayam gorengnya ke sausnya nih. Nih di tabur-tabur gini, disatuin, langsung masuk ke mulut. Makan. Makikan. Enak parah. Kerupuknya bentar. Enak parah. Aja. Ayamnya mana? Ayam. Cocolin ke saus sambal. Satuin sama ini. Wow. Emang paling juara, paling the best masakan rumahan. Nih baksonya. Berasa bakso guys. Ayam cocolin ke sambal. Ayam.
Makanan sederhana tapi enak. Ini tulang muda. Parah, enak. Ini ayamnya. Ini ayamnya masih juicy, guys. Dan luarnya tuh kering, enak jadinya. Udah mau habis lagi. Cobain gini sama bumbunya. Wow. Kerupuknya kurang. Tulangnya. So good sih. Ini tuh masakan yang tanpa micin ya.
jadi pakai kaldu jamur gantinya. Menurut aku masakan ini, masakan kakak iparnya aku, kasih nilai 8.5/10 karena ini enak tapi yang belum wow banget gitu. Karena aku suka makanan yang rasanya tuh rich banget, rasanya tuh kayak gurih banget. Kalau ini ada gurihnya cuma enggak strong. Ya segini makan aku hari ini. Makasih ya udah nonton video aku, makasih ya udah selalu support channel aku. Di like, di komen, di subscribe, di share ke teman kalian yang banyak. See you next video. Aku Kaken, subscribe, bye bye.